Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Saya bukan pejabat, jadi saya tidak bisa menilai dari kata-kata yang terhormat. Bagi saya ucapan shalom itu sudah mewakili semua. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang terkasih semua rekan hamba Tuhan, Bapak Ketua Sinode dan jajarannya, Bapak Ketua Klasis dan jajarannya, Bapak Ketua PGIW dan jajarannya, semua hamba Tuhan majelis gereja yang hadir pada saat ini, mewakili pimpinan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, saya mau sampaikan bahwa Pendeta Stefanus Wardoyo ini adalah teman saya. Kami mulai pelayanan di Malang, di Yogyakarta sejak tahun 86, 85, 86 kami sudah bersama-sama melayani. Waktu masih mahasiswa sampai jadi staff LPMI, kemudian sampai jadi pimpinan LPMI, dan sampai hari ini kami masih tetap melayani bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu, ini semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya sebagai rekan sekerja, sebagai pimpinan, sebagai teman, saya menyampaikan sangat bangga dengan apa yang telah Tuhan buat melalui hambanya Pendeta Stefanus Wardoyo. Emeritus hanyalah batasan waktu, tetapi pelayanan tidak pernah dibatasi. Dan Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan begini, bahwa Tuhan telah pakai hambanya ini untuk memenangkan begitu banyak orang. Bukan sekedar memuridkan, tetapi memenangkan dari yang belum percaya menjadi percaya. Di LPM itu kami punya 4 bidang pelayanan. Mahasiswa sebagai pelayanan kunci, pelayanan bagi kaum profesional, pelayanan kerjasama dengan gereja, dan pelayanan digital. Dan setiap tahun kami bisa menciptakan Injil kepada 5 juta orang. Untuk kerjasama dengan gereja, Pendeta Stefanus telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, karena beliau ada dalam tim kepemimpinan nasional untuk pelayanan kerjasama dengan gereja. Dan untuk itu, Master, sampaikan banyak terima kasih ya untuk kerjasama selama ini. Dalam saudara juga, hari ini juga dengan anak-anak Karis dan Kaleb, Tuhan telah memakai hari ini dan anak-anak untuk memberikan dukungan. Karena dalam banyak pengalaman, keluarga itu sangat penting mendukung kesuksesan dari seorang anak-anak. Ada yang saya mau sampaikan, seorang bapak di sini, sudah lama saya kenal namanya, Pak Yatmo. Pak Yatmo bisa cerita banyak tentang apa yang telah Tuhan buat melalui Pendeta Stefanus. Ya. Saya kenal Pak Yatmo dengan baik, sudah bergenerasi ya, memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Oleh karena itu, apa yang beliau sudah sampaikan, apa yang beliau sudah lakukan ini, bisa menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Bahwa tidak sekedar menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi hamba Tuhan untuk mematangkan banyak jiwa bagi Kristus itu sangat penting. Terima kasih banyak Mas Ted, terima kasih banyak Bapak Ketua Sinode dan jajaran, pengurus PGIW dan jajaran Ketua Klasis, hamba-hamba Tuhan yang sangat kami hargai dan sangat kami kasihi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Saya disuruh kami depan. Mau dapat hadiah ya, Bu? Ya, ada hadiah. Ya, Pak Pendeta kami tetap di tempat dan Ketua Majelis kita, Penatua Setianto, akan menyerahkan surat sebagai bukti berakhirnya perjanjian kerjasama antara LPMI dan PKSBS Panjuruhan. Selanjutnya kami persilakan Pendeta Emeritus Stefanus Wardoyo STH untuk berdiri di depan, ditemani oleh Ibu Rini Widyastuti STH untuk menerima cindera mata. Dan kami persilakan Penatua Setianto untuk menyampaikan cindera mata dari GKSBS Tanjung Karang.